Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu وَمَا يُضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَسِرَاجُهُ النُّورُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُجْتَبَى وَعَلَى آلِهِ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ أَمَّا بَعْدُ فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى سبح جماعة فكأنما صلى ليلة كله وقال أيضا من انتقل ليتعلم العلم غفر له قبل أن يحكم الحديث Hadiratul Mukarramin wal Muhtaramin, marilah kita panjatkan puja serta syukur kepada Hadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana senantiasa memberikan kekuatan keislaman kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar pembela kebenaran, pendongkrak kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul madinina ini amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratan Muhammadin wal Muhtaramin, jamaah Husnudaya Al-Jabbar yang saya hormati dan saya cintai, mudah-mudahan mumpun pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi inna iddatasyuhuri indallah isna'sa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwasanya Allah membentuk 12 bulan dalam setahun, yaitu bulan Hijriah yang disebut yang pertama Al-Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Sawal, Dzulhijjah, Dzulhijjah. Itulah 12 bulan yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Dan sekarang ini kita ada pada bulan Dzulhijjah, yaitu bulan Asyharul Hurum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Arba'atul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada bulan suci Ramadan. Mana 4 bulan yang Allah muliakan? Yang pertama salah satu tawadiyah bertemu sunnah, yaitu yang 3 yaitu berturut-turut. Yang pertama Zulqa'dah atau Zulqa'dah, yang kedua yaitu Zulhijjah, yang ketiga yaitu Al-Muharram, yang keempat yaitu bulan Rajab. Itulah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusan ayatnya fala tudnimuna muslim, bahwasanya janganlah engkau berbuat zalim di bulan yang keempat ini. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang untuk berbuat dosa di bulan-bulan lainnya,
Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian, memberi peringatan bahwasanya janganlah engkau berbuat dosa di bulan yang keempat. Mana bulan yang keempat yang tadi? Al-Muharram, Dzulhijjah, Dzulhijjah, Rajab. Kenapa? Karena salatul minum. Karena apa? Karena barang siapa yang berbuat dosa pada bulan keempat tersebut, maka dosanya akan berlipat ganda. Begitu pula barang siapa yang menjauhi perbuatan dosa, perbuatan dolim. Apa itu dolim? Dolim itu kalau di dalam bahasa meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contohnya membuang sampah bukan tidak pada tempatnya, itu adalah dolim. Mengambil hak orang lain itu dolim, yang akan menimbulkan dosa dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau berbuat dosa di bulan yang keempat. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal-hal yang baik di bulan-bulan yang keempat ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan meningkatkan salatnya, meningkatkan salat sunah-sunahnya. Minimal kita jarang berjamaah, tingkatkan ibadah yang penting ya untuk berjamaah yang asalnya jarang sholat tepat waktu, supaya sholat tepat waktu, berbaik sedekah, berbanyak membaca sholawat. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, berbanyak sholat. Yang kedua, yaitu di bulan yang mulia ini, Asyhalul Ulum ini, bahwa Rasulullah mengajarkan untuk perbanyak puasa. Perbanyaklah puasa di bulan yang mulia ini, terutama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah sunah untuk berpuasa. Sekarang tanggal 29 Dzulhijjah, tinggal 1 hari lagi ada Dzulhijjah. Minimal puasanya itu mau berturut-turut tanggal 1 sampai tanggal 9, mau tanggal 1, tanggal 2 nya tidak, dilanjut pada tanggal 3, minimal kita puasa atau tarawih. Yang kedua itu tanggal 8 sama tanggal 9, minimal kita berpuasa yang kedua. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, yang pertama perbanyak sholat. Yang kedua yaitu perbanyak puasa. Yang ketiga yaitu bilkul baik hati terhadap orang lain, dermawan, memberi kepada sesama, apalagi memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagi miskin, bahwasannya di dalam Al-Quran telah menjelaskan bahwasannya yang terakhir yaitu Allah sendiri yang menjelaskan, Allah sendiri yang menyuruh. Tadi dijelaskan di dalam mukadimah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang terakhir, perbanyaklah membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah dengan para malaikat yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita umatnya tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Bahwasanya Nabi itu adalah manusia yang mulia, manusia yang idola, manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Di barangkali kata Said Muhammadun basalun wa laikal basari bal huwa yaqutun wa sifat ajal. Nabi Muhammad itu adalah manusia, tapi bukan manusia biasa. Kalau diibaratkan itu Bapak, kita itu adalah batu-batu biasa. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah batu permata intan. Perbedaannya kan di dalam harganya juga sudah beda. Satu truk batu biasa harganya bisa dibanding dengan satu butir emas permata. Itulah perbedaan, contohnya perbedaan bedanya kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Rasul. Kenapa kita harus banyak membaca sholawat kepada baginda Rasul? Bahwasanya yang akan menjadi syafaat, yang akan menjadi penolong kita nanti di akhir itu baginda
keinginan. Ada suatu cerita di dalam kitab Musa bukan sahabatul Qur'an karena seiman Al-Ghazali bahwasanya malaikat Jibril menemui baginda Rasul. Saya berkata, ya Rasulullah, di saat saya turun ke bumi, bahwasanya saya melihat satu malaikat sedang menangis di Jabal Tauf. Lalu saya mengunjungi malaikat tersebut. Wahai malaikat, kenapa engkau menangis? Wahai malaikat Jibril, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha, malaikat-malaikat yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala menjemputnya. Dan saya tidak menjemputnya, saya duduk di singgasana saya sendiri, tidak memuliakan Rasulullah, lalu saya terantarkan. Dan yang sedihnya, sayap-sayap saya bercokot. Wahai malaikat Jibril, tolong pintakanlah ampunan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril membantunya. Bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat Jibril, beritahulah malaikat tersebut banyaklah ibadah salawat kepada baginda Rasul. Lalu malaikat Jibril memberitahu ke malaikat tersebut bahwasanya kepada seorang ayah membaca salawat kepada baginda Rasul, satu kali membaca salawat apa ya? Yang semuanya bulu-bulu menyatu dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan baginda Rasul. Beda dengan kita, kalau kita banyak dosa, banyak berbuat maksiat, yang harus kita lakukan yaitu banyak berbuat tobat. Berbuat tobat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita harus merasakan bahwa kita itu kotor. Contohnya orang yang bekerja bangunan dengan bekerja kantoran. Orang yang bekerja bangunan pasti banyak bersuci, membersihkan badannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pekerjaannya itu pasti setelah pekerjaannya itu kotor. Dari situlah perbedaannya kita. Kita itu ahli dosa, ahli maksiat, perbanyaklah bersuci, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja di dalam ruangan yang mewah, yang ada AC, yang juga sudah bersuci, siapa benar-benar Rasulullah yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatannya, tapi ia terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita yang banyak dosa tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya dari kultum saya ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah, yang kurang tepat, namanya diajar, belajar, ya. Jika ada kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka marilah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak sholat, berbanyak berpuasa, berbanyak bersedekah, berbanyak membaca sholat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul Muhammadiyah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ma sallu ala Muhammad wa bila ibn fiqh wa lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.